Dimana di dalam kegiatan ini kita juga langsung bertatap muka dengan seluruh rekan-rekan kita yang melaksanakan vaksinasi di seluruh provinsi yang ada di Indonesia untuk memastikan bahwa target vaksinasi yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa mencapai angka 70% di akhir Desember ini betul-betul bisa tercapai. Karena kita ketahui bahwa saat ini kita akan menghadapi Nataru, di mana akan terjadi